betul eh Syamilo eh. Kalti sini tengah prime lah Syamilo. Wow, okay. Ah, nampak awak pencapaian tahu tak dia, dia. Pencapaian dia baru-baru ni membanggakan. Betul. Prestasi dia nampak sangat mengagumkan. Betul. Tapi sekarang ni kita nak highlightkan juga kita punya coach yang berada di sana. Ya. Nama dia siapa? Dulu orang tahu dia masuk sebagai Sailor Moon. Hampir terjatuh dia, saya ingat. Tapi sekarang ni dia berada sebagai coach, coach dekat sana untuk handle ya bahagian drafting. Tapi secara jujurnya, drafting yang dikeluarkan ataupun yang ditampilkan oleh Moy, okey je. Okay. Early game dia, early game dia ada potential dekat game kedua tadi menggunakan Sicilian late game insurance berhadapan dengan kombinasi side lane punya power di mana counter draft. Tapi execution bagi pemain kurang menjadi yang menyebabkan kita nampak draft tu agak lemah. Betul. Dan kita mengharapkan yang execution player dekat game kedua ni mampu beri segala-galanya. Ya betul. Saya mengharapkan perkara tersebut, sangat-sangat mengharapkan ianya untuk berlaku. Dan pada saat ini saya dapat merasakan seperti pemain-pemain pasukan todak, mereka agak sedikit gugup dengan apa yang sedang berlaku. Yeah. Kali pertama bermain terus ke peringkat termangsa, tengok depan, ui ini muka yang aku tengok kat TV. Ya betul kan. Dia macam ni, okay. Kalau kita ni suka main bola sepak. Ah, awak suka main bola sepak? Saya suka main futsal. Semalam main futsal, saya pukul satu eh. Dekat mana tu? Ah, rahsia. Nanti orang datang pantai. Okay, contoh kalau kita suka main bola sepak. Lepas tu tiba Ronaldo call. Okay, jom main Portugal. Tiba-tiba main Portugal lawan dengan Argentina. Jumpa Messi, kita jumpa Enzo Fernandez, jumpa McAllister. Moi, tak ke pisang tu? Kita dah. Terus jadi budak Milo je. Ah, terus jom, tak apa lah. Bagi air je. Tak apa lah. Main lah, kau main lah. Nice one, guys. Nice one, nice one. Late game kan, late game. Tak ada, bola tak late game. Cukup. Tapi cukup bermain-main. Okay. Kita tak, kita kenapa? Tak, kita sekarang ni orang kata selagi boleh bergelak ketawa, selagi itu kita bergelak ketawa. Sebelum yang berduka. Sebelum tapi sekarang yang berduka. Untuk anda semua, jangan lupa untuk sertakan anda punya ramalan dekat Sertakan Match Prediction Twitch chat di mana kat situ anda boleh ramalkan adakah pasukan todak cukup untuk mendapatkan kemenangan terhadap AP Brand ataupun pasukan AP Brand masih lagi merupakan antara pemain yang pilihan utama untuk Strike Breaker Pro Series. Ya, sememangnya kita akan saksikan bagaimana pasukan AP Brand ingin meletakkan ramalan para penonton dan juga serata dunia ramalan kita di pihak mereka. Jadi kita akan saksikan ramalan kita. Sekali lagi. At least saya undi todak dekat game first. Kali kedua ni kenapa saya cakap... Ah, okay dah. Tadi kalau keluar prediction saya, saya betul undi Yudhirik Jayan tau. Minta maaf kepada semua 2-0 rakyat Malaysia. Kita hanya ramalkan berdasarkan prestasi. Berdasarkan statistik. Orang kata sokong todak betul. Todak! Langgar! Nampak? Kita todak langgar. Kita todak langgar. Kalau tak kita boleh call, saya boleh call lah Jim. Saya cakap tadi. Kalau apa aja tak ada kenungan dekat sini. Tak ada kenungan dia pun. Line up lain pun sebenarnya. Saya boleh cakap, saya sokong tu dah. Tapi sebagai ramalan, sebagai seorang caster ataupun talent, kita kena neutral. Neutral. Kita tahu bagaimana kemampuan pasukan AP Brand. Daripada segi line up sendiri pun kita dah boleh nampak betapa kita konsistennya mereka. Betapa neutralnya kita. Ambillah kertas limus biru ke merah ke celup. Tak bertukar warna. Tak bertukar. Begitu alkalinya kita. Eh bukan, alkali tu kawan dia juga. Okay, okay. Lupa. Saya chemical engineering, dia tak ada kena-kena dengan chemistry. Eh, chemical engineering tak ada kena-kena dengan chemistry. Wih, semua orang mesti terkejut benda ni kan. Sebenarnya chemical engineering is a chemical engineering. Chemistry is chemistry. Chemical engineering tak ada kena-kena dengan chemistry. Which dia adalah sikit reaction dia. Cumanya, dia seolah-olah macam orang ingat masuk chemical engineering is kita masuk lab yang betul? Masuk lab pakai spike, pakai lab coat, kita buat ujian. Tak, chemical engineering is kita kira something yang melibatkan sebagai equipment seperti reactor, seperti distillation column dan sebagainya. Chemistry, yes, kita kira pasal partikel. Kita buat eksperimen, kita cari masalah. Dan yes, itu perkara yang berbeza. Kenapa berbeza? Dia kita boleh kaitkan dengan dunia MLBB juga. Macam mana tu? Kalau kita main Roma, tapi kita tak beli roomnya item, kita bukan Roma. Sama juga macam dalam ni. Kalau kita minat chemistry, kalau kita masuk chemical engineering, kita tak boleh jadi chemistry. Kita tak boleh jadi chemist punya orang. Chemist, ahli chemist. Ah, chemist. Ahli chemist. Ah,
Tapi tak apa. Secara jujurnya, nama chemical engineering tu nampak gah sebab saya isi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah yang tepat. Pilihlah yang tepat. Eh. Saya tahu untuk batch yang baru habis SPM tu mereka dah pilih dah. Mereka dah dapat dah pun. Dah. Tapi korang baru dapat tawaran, belum belum confirm, belum sah lagi kan. Jadi sebelum korang betul-betul sahkan korang punya pendaftaran, yeah, korang baik betul-betul pilih. Yeah, yang yeah, macam Samilo, terima kasih. Wow. Tapi alhamdulillah saya survive sekarang ni. Tapi apa sekarang ni? Hai, kita ada kat atas ni. Kita nak tengok drafting yang telah pun dimulakan. Nasib baik saya duduk. Saya baru nak berdiri tadi. Nasib baik kita duduk. Sekarang ni kita akan masuk ke dalam fasa drafting. Todak dekat bahagian first pick. Kenapa kita banyak melalut? Sebab kita nak kurangkan kita punya nervous. Betul. Sebabkan game ini adalah game penentuan. Kalau sekali lagi pasukan Todak tewas, harapan mereka untuk mara ke peringkat playoff menurun. Menurun. Daripada 100 tinggal kalau dua kali kalah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, fikirkan ini semua. Okay. Dalam peringkat, dalam format round robin, kita ada 6 pasukan yang bermain dalam satu kumpulan. Jadi, mereka akan bermain 5 kali dan mereka perlu untuk menang 3 daripadanya. Dan sekarang ini satu kekalahan sudah pun didapat oleh pasukan Todak. Kalau mereka kalah lagi sekali, mereka perlu untuk win streak lagi 3 perlawanan. Dan lawan mereka adalah pasukan-pasukan seperti EVOS Legend. Tak ingat? Benet Flash? Bukan. Benet Flash belah sana. RRQ ada sini kan? RRQ ada dekat tak sini sebenarnya saya rasa. RRQ bukan tak lepas. Eh, jangan buat lah. Eh. Betul juga. Salah, saya nak cakap Onyx. Saya nak cakap Onyx. Saya sebelik. Rasanya yang lepas qualification yang tu adalah ya, apa yang lepas lah? EVOS Icon dan juga CBC tak lepas, Homeboy tak lepas, RRQ dengan ramai wak, ramai. Yudurik Giant pun lepas kat situ. Yudurik Giant lepas kat situ. Tapi, okey. Ni EVOS Legend, Onyx. Legend, Onyx. Ada satu, Orang Payet bukan? Ya kan? Betul tak? Betul. Sebab mereka layak kepada peringkat seterusnya. Tapi apa pun sekarang ni kita akan saksikan drafting yang di mana kita akan kembali berbincang mengenai kos-kos yang korang pilih ni. Korang cakap betul-betul. Okey, selanjutnya kita sikit masalah teknikal, so kita akan redraft. Betul? Kita nak pastikan yang player-player kita mendapatkan keselesaan. Awak lah ni minta. Kan kita dah dapat. Apa sekarang ni? Kita nak tengok. Okey, Sunfrost sekarang ni apa yang dia tengah tengok dekat phone dia adalah di mana dia tengok kos-kos yang anda perlu ambil supaya anda tak tersilap langkah. Okey. Antara yang paling baik kan. Saya cakap dengan awak lah kan. Right. Saya dekat dalam Mobile Legend ni, saya pandai untuk mencari jual beli item, kira-kira mana yang untung, pakai emblem apa yang akan untung. Korang fikirkan, dengan Master Assassin meningkatkan 4% physical attack apabila bertemu dengan musuh yang bersorangan, dibandingkan pula dengan Weapon Master yang meningkatkan 5% kepada physical attack, total physical attack yang anda item ada pada item. Total physical attack lah tu. Oh, saya baru faham perbezaannya dekat sini, tuan-tuan dan puan. Yang mana? Dalam saya menerangkan ni baru saya faham apa beza dia. Master Assassin tingkatkan total physical attack. Weapon Master tingkatkan physical attack based on item. Betul. Jadi dia ada cost. Jadi mana yang tinggi, mana yang kurang? Cuba fikirkan. Okey, bayangkan anda bermain sebagai Roma. Okey, anda bermain sebagai Roma. Anda adalah Roma seperti Franco dan juga Gajah. Anda perlukan movement speed. Bukannya kepada sustainability sangat. Sebagai hero-hero ni, kalau build HP pun, dia masih lagi antara hero HP, tank yang HP rendah. Dan anda pernah dilihat ke Franco yang mempunyai banyak HP seperti Kufra? Tak. Franco ni sebenarnya kalau kena tangkap, mudah saja untuk ditumbangkan. Kat situ, janganlah. Kalau jangan. Dia lebih kepada, kalau lebih baik kita fokuskan kepada move speed. Walaupun Franco dah ada move speed, tertambah lagi dengan move speed, dia punya bergerak. Dan ini adalah fun fact, hero yang berat dekat MLBB adalah hero yang paling laju. Fikir-fikirkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, anda juga perlu untuk memikirkan bahawa setengah hero ini mengajar kita untuk menerima seseorang itu seadanya. Okay. Kerana Franco itu, walaupun dia berat, walaupun dia
besar tapi belum tentu dia kebal. Walaupun dia tank, belum tentu dia mampu untuk menahan segala-galanya. Jadi, kadang-kadang kalau Tinggu rasa, Franco tak ada lah. Franco depan lah. Franco tu nak kena hook orang, nak kena duduk jauh sikit. Dia tu tak kebal sangat. Kadang-kadang walaupun dia tank, belum tentu lagi dia kebal. Jadi, terima saja, tak perlu nak full item tank. Nak buat emblem, tank. First talent, tank. Second talent, tank. Third talent pun, tank. Jangan. Jangan. Buat je basic common emblem tu. Lepas tu buat je agility tu. Lepas tu... Dalam... Satu lagi. Dalam dunia MLBB ni, dia juga mengajar kita dapat erti dunia yang sebenar. Dunia di sebenar. Mana, dalam dunia sebenar, ada banyak select. Dalam MLBB juga, kadang-kadang boleh jadi select. Disebabkan apa? Kalau kita main rank, kita jumpa duo. Seorang tu ambil Angela, yang seorang lagi tu pakai jungler. Contoh dia pakai Lee. Angela tu takkan masuk dekat orang lain sebabkan dia nak selamatkan dia punya jungle sahaja. Jadi janganlah anda terasa hati sebabkan dia ada teman, anda tak ada. Fikir-fikirkan. Fikir-fikirkan aku. Selain daripada itu. Oh, stres tu kalau kena macam tu. Stres eh? Stres. Saya main AP. Oh, main jumpa AP. Duo. Dia main Angela yang... Power dia main main Lancelot. Saya assume yang itulah. Tapi nyawa saya low, dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk. Tapi yang jungle, yang link tu tengah nyawa penuh ke dia masuk. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan. Stress. Sekarang ni meta Angela makin lama makin meningkat. Jadi kemungkinan besar anda perlu untuk membandingkan Angela yang sejati dan juga Angela yang tak reti. Jadi, sekarang kena betul. Okay. Yang macam biasa bilang tadi tu, dia Angela yang tak reti. Dia macam boleh main apa? Boleh main Angela je sebab tu pick Angela. Tapi ada setengah yang pick Angela sebab Angela ni meta, power, boleh gendong, annoying dan sebagainya. Jadi yang nombor 2 tadi tu ambil. Yang nombor 1 tak ambil. Kalau saya nampak polis kat depan, saya tak takut lagi. Sebabkan saya cukup ada lesen, ada pakai seat belt semuanya. Tapi saya takut kalau saya jumpa kat rank Nana cosplay gajah. Sebab awak tak clean ke? Bukan. Bukan. Nana cosplay gajah. Paling-paling match dia 500 ke atas tau. Paling-paling 500 ke atas. Dan win rate dia atas 50. Wow. Saya tak tahu kenapa kalau saya jumpa Nana gajah dekat rank, dia punya damage dah seolah-olah macam Farsa. Adakah itu sistem yang diterapkan? Sistem yang kita kena check balik skin tu nanti. Serius-serius. Kalau anda ada skin Nana tapi gajah. Tapi saya dapat rasa kan. Tadi saya dengar. Pasukan Todak ni dia ada meta ombak dari Perak. Wow! Kak Dita ni ambil secara-terasa dari Marty Z. Dia tadi dapat dia terus menghempas badai ke atas 4 orang pemain. Walaupun mereka tewas game tu. Walaupun tapi mereka itu tewas. Moment yang baik. Tapi jedak-jeduk dah keluar dah pun. Benda pun dah viral. Dekat social media. Dekat MPL MY. Yang admin, penting post. Siap-siap admin. Yang penting post. Yang penting ada konten. Yang penting konten jalan. Yang penting konten jalan. Alright, untuk pasukan AP Brand. Saya akan mereka boleh dapatkan antara hero yang masih lagi terbuka. Joy dan juga Arlott ketika ini. Arlott dekat Roma, Joy dekat EXP ataupun Arlott dekat EXP, Joy dekat jungle boleh. Tapi mereka bergerak untuk mendapatkan Mortis bersertakan dengan Novaria. Sekarang ni, Kadita macam mana dia nak main? Mortis, Mortal Coil. Dia tak boleh nak selam-selam. Betul. Novaria, Astral Echo, kedudukan dia diketahui. Tapi Cloud masih lagi dibuka. Dan Cloud counter yang baik kepada Novaria. Pilihan yang baik untuk pasukan Todak ketika ini cuma agak bahaya disebabkan Cloud. Kalau diberikan tekanan sebanyak yang mungkin, farming dia mungkin akan terganggu. Kalau Cloud diganggu, ini akan menjadi satu masalah yang besar. Tapi Uranus yang kali ini sudah pun diambil oleh pasukan EP Brand. Betul. Yang pastinya perlu untuk dikhawatirkan oleh pasukan Todak. Mereka belum lagi ada jawapan pada saat ini. Kalau itu adalah Fredrin jungler, agak sedikit susah. Tak, kalau Fredrin itu EXP, Uranus itu pergi EXP pun, susah juga lawan Uranus betul. Saya rasa kat sini mereka kena ada, okey, sebut pasal DPS mereka dah ada daripada Cloud. Bagi pendapat saya, mereka kena jungle yang bersifatkan damage juga. Dia tak boleh ambil hero-hero. Kalau dia letak Fredrin kat jungle, dia hanya akan membazirkan beberapa skill sahaja. Tapi kena ingat, di mana Uranus akan menjadi satu masalah. Mereka tak cukup damage untuk tumbangkan Uranus. Bayangkan kalau Uranus ditangkap oleh
sang ombak Kajita. Tapi dia ada purify. You. Jadi dia ada damage yang mencukupi untuk menjatuhkan Uranus. Yes, ada Cloud. Tapi Cloud perlukan free position, free hit untuk keluarkan damage kepada Uranus. Tapi sayang sekali, macam mana dia nak free position dia ataupun macam mana dia dapatkan tempat yang selamat untuk dia keluarkan damage kalau dah ada Martis, kalau dah ada Novaria. Kalau dah ada Martis, dah ada Novaria, yang mana yang paling saya risau ni, Novaria ni akan menyukarkan permainan Kadita daripada Rin. Betul. Bukan kali pertama untuk berlaku. Tadi pun dah jadi. Tadi pun dah berlaku. Jadi ini perlu untuk bermain dengan jauh lebih bijak. Ya. Yeah. Permainan lebih bijak diperlukan. Tapi Leslie tak di-ban lagi. Leslie masih lagi open. Terus Leslie boleh jambi. Kenapa dia tak ban? Kenapa dia ban? Okay. Oh, okay. Faham? Saya rasa mereka memang nak pancing Melissa tu. Tapi Minato pun dah cukup untuk cancel. Blazing duet daripada Cloud kat sini. Dan kena ingat, combo daripada Minato sememangnya sangat-sangat berbahaya. Disebabkan dia boleh jadi ada 3 stun. Wow. First kill, ulti, kemudian first kill balik. Oh macam tu eh? Yes, itu combo yang budak Tadika pun tahu. Budak tak... Pada budak-budak Tadika di luar sana, tapi Xbox yes. yang akan digunakan pakai. Finally. Awak minta Finally. Awak dapat. Awak minta awak dapat. Saya dah cakap. Yes. Xbox. Tak tahu duduk dekat mana. Mungkin di XP. Edith pula. Jadi, ceritanya macam mana? Edith Roma. Okay, yang ni... EXP-nya siapa? EXP-nya Frederick, saya rasa. Jungle Xbox. Jungle Xbox. Saya lebih suka Jungle Xbox. Nak dibandingkan Jungle Frederick kat sini. Sebabkan Frederick, dia akan bazirkan banyak skill. Lepas tu... sebab... Xbox farming rate dia agak pantas juga. Cuma masalah. Give me a target. Okay, Leslie. Sekarang ni kan. Okay, saya fikir balik kan. Sebenarnya tak salah sebenarnya kalau letakkan Xbox ini dekat bahaya ESP. Sebabkan dia akan ada flicker. Betul. So dia boleh cari Leslie. Dia boleh cari Leslie. Let's go. Fomis? Boleh keluar daripada top. Ya betul. Fomis yang akan menggunakannya. Yang mana sekarang ini kalau kita lihat daripada sudut emblem masing-masing tengah setting lagi. Fomis dengan emblem tank adakah? Itu yang diinginkan. Nanti kita akan tengok kat dalam game adakah tapi spell bam itu tidak dia kena pakai. Yakin? Yakin dek? Bukan. Jangan. Salah. Awak ni. Samurai. Yakin? Kita kena yakin dengan pahlawan-pahlawan kita daripada pasukan Todak. Mereka berada di Indonesia sekarang ni meninggalkan tanah air untuk berjuang demi lencana di dada. Sebab lencana dekat tangan tu mewakili negeri. Lencana dekat dada baru negara. Sebab tadi Formis dekat sebelah kanan, sebelah kanan dia Kelantan. Uh-huh. So ada lagi negeri-negeri lain. Tapi sekarang ni kita akan tengok pemilihan emblem di mana. Sekejap, mana Xbox? Okay, yang atas tu eh? Betul ke yang atas tu? Uh-huh. Dia ambil tank, tapi dalam masa yang sama dia gunakan agility. Tapi saya rasa tu... Dia gunakan tenacity, dia gunakan focusing mark. Focusing mark? Ya, betul! Apa-apa pun, kita akan saksikan terus ke dalam game yang pertama. Harapan untuk pasukan Todak mendapatkan kemenangan. Ya, memang betul lah. Kan, betul. Focusing mark dengan tenacity. So, maknanya dia nak fokuskan kepada... Fomis, mana Festival of Blood dengan Brave Might? Okey, kita akan tengok keberkesanan dia nanti. Apa-apa pun, game yang pertama ini telah pun bermula. Kita menyangkakan yang pasukan Todak mampu untuk memberikan tekanan awal. Combo daripada Edith begitu juga dengan Kadita merupakan antara combo yang berbahaya yang memang sukar untuk bergerak kalau dah kena combo ni. Tapi dua purify daripada tangan dan AP Brand. Iaitu daripada Few dan juga Flap GZ. Ya, kita akan saksikan bagaimana kombinasi mereka dilakukan, siapa yang lebih menakutkan crowd control daripada pasukan Todak yang boleh untuk kita katakan dirantaikan sebaik mungkin. Ya, memang betul lah. Nanti kita akan tengok keberkesanan dia. Lepas tu pula, untuk yang tak tahu, ini item yang pemilihan emblem yang agak baik daripada Kadita. Di mana dia fokuskan kepada adaptive penetration. Dia tambahkan pula dengan extra magic damage kalau disiapkan beberapa item. Dan little ignition untuk tambahkan lagi perasa damage tersebut. Tapi kalau tadi, super super kena pick off. Tapi hal Zelnat. Walaupun ditolak dengan adanya Mortal Coil. Dan Mortal Coil itu merupakan antara skill set yang sangat-sangat berbahaya. Antara skill set yang paling berbahaya. Tapi Fomis.
first item on the way ice cream one terus ni dia ni. Dia on the way ice cream one terus ni. Saya rasa dia nak fokuskan kepada Uranus lah. Dia nak dapatkan true damage kepada Uranus tu. Tapi dia tak nak lifesteal tu. Tapi sekarang ni lihat Flat Tizzy. Ada serba sikit masalah. Flat Tizzy hampir dikorbankan. Letupan daripada Last Insanity. Okay. Tak cukup. Sedikit saja lagi Fomis. Akan terperangkap. Okay. Tak ada lagi Piraka Amor. Tapi masih lagi Flika. Untuk keluar daripada situasi bahaya tersebut. Flat Tizzy. Masih lagi tenang berada di kawasan ini. Memberikan poking demi poking ke arah Turtle. Asar Eagle tidak tergerak pada sesiapa. Tapi Asar Eagle memberikan serba sikit Mumas dan juga kedudukan yang lebih baik. Tapi Kal Tizzy yang berjaya terdapatkan Turtle. Oh, Gwen. Dengan penggunaan Minotaur-nya. Minotaur Fury yang mengakibatkan beberapa orang pemain dihentak. Dan Malik memberikan double game pada Kal Tizzy. Terus masuk cari terpakai mungkin. Tapi tidak juga. Kerana Fomis akan berjaya untuk mendapatkan Viragama tempat pada waktunya. Ya, dia dapatkan Viragama. Tapi hampir sahaja pecah. Last Insanity dikeluarkan. Alamak, Fomis. Hampir sahaja hilang. Tapi akhirnya sempat. Awak. Ai. Last. Kita, last duet. Kita baru. Awak tu nak cakap. Baru nak cakap. Awak berasa juga. Saya pun berasa. Saya macam, siapa dah awak? Dia tak mati. Siapa dah awak? Lepas tu kita balik-balik, dia dah mati. Macam mana ni? Kita nak kamu macam mana ni? Itu pun tak tahu. Tapi ada satu lagi benda yang menarik. Sarah Frost. Mm-hmm. Ada awak cakap tadi dekat belakang tabir. Awak cakap awak nak saksi sangat. Nak saksikan sangat. Xbox gabung dengan Cloud. Betul. Fomis, nyawa yang sangat rendah sekarang ni. Ya, nyawa yang sangat-sangat rendah untuk Fomis. Satu penggunaan decimation mengakibatkan Fomis. Tak mampu lagi untuk ditumbangkan. Sebenarnya saya dapat idea awak tadi. Saya tahu yang awak mesti nak cakap. Tenacity. Yang menyebabkan decimation tak boleh bunuh dia. Oh, ya betul. Sikit dah. Tapi tiba-tiba yang few kacau awak punya point kan. Ya. Boom, lagi sikit. Hilang sekejap lah. Tapi sekarang ni. AP Brand sememangnya menggunakan komposisi draft mereka dengan sangat-sangat baik, di mana mereka memberikan tekanan kepada bahagian EXP lane. Begitu juga dengan mereka memberikan tekanan ke bahagian jungle. Mereka tahu yang itu akan menjadi kunci utama juga. Tapi sekarang ni, lihat bagaimana Super Marco yang berjaya untuk dicari terlebih dahulu. Malik dalam kedudukan yang agak sikit berbahaya kerana pemain-pemain daripada pasukan AP Brand sudah pun cuba untuk menghalang beliau daripada pulang. Namun dengan kekebalan yang ada daripada pemain jungle ini bersama dengan Roma milik pasukan Todak sendiri, mereka tak ada masalah untuk keluar walaupun berjalan dengan tenang daripada kawasan tersebut. Memandangkan kill pressure yang ada untuk pasukan AP Brand hanya dimiliki oleh Kal Tizzy pada fasa awal permainan ini, tak boleh untuk dilakukan oleh Few mahupun Flat Tizzy ataupun Ogwen sendiri. Tapi kalau diberikan secara berterusan sekarang ini, pasukan AP Brand mungkin akan dapatkan kelebihan yang besar. Ya, dan sekarang ini kelebihan cuba untuk dicari kawasan Turtle. Namun pertempuran nampak seperti akan berjaya untuk didominasi oleh pasukan AP Brand. Mereka terpaksa untuk berundur dalam kedudukan berbahaya itu. Hazelnut yang sekarang ini dicari, tapi Martizzy terlebih dahulu yang menjadi mangsa berjaya untuk ditumbangkan bersama dengan Hazelnut. Dua orang pemain daripada pasukan Todak sudah pun berjaya untuk dijatuhkan, tetapi AP Brand akan berikan fokus pada Turtle lebih dahulu berjaya untuk dapatkan objektif, dan itu apa yang diinginkan dan itu yang berjaya untuk memuaskan hati mereka. Nampak seakan-akan pasukan Todak sentiasa terkena pancingan ketika cuba untuk melakukan objektif. Game yang pertama tadi kita nampak benda yang sama. Ya, betul. Game yang kedua ni juga, AP Brand menggunakan objektif sebagai tempat hukuman untuk pasukan Todak. Mereka cuba untuk lakukan pick off, tapi Ogwen masih lagi ada. Tapi lihatlah bagaimana pemain-pemain pasukan Todak yang lain memberikan fokus kepada target yang berbeza. Mana mangsanya, mana permainan yang diinginkan dan di manakah cara permainan yang sepatutnya mereka lakukan. Dan sekarang ini menunjukkan bahawa segala-galanya seakan-akan kucar-kacir untuk Todak lakukan. Ianya seakan-akan makanan yang berterabur saja untuk AP Brand apabila mereka mendapatkan satu persatu pemain daripada pasukan Todak yang ditinggalkan. Dan sekarang ini bahkan bawah pula Minotaur Fury dilaksanakan ke arah dua orang lagi. Janus bersama dengan Hazelnut akan ditumbangkan mudah untuk AP Brand. Satu turret di bahagian atas, satu turret di bahagian bawah. Dua turtle diberikan kepada pasukan AP Brand. Terus mengakibatkan lonjakan ekonomi yang agak tinggi kepada mereka. Hampir kepada 6,000 perbezaan. Bagi tahu saya sekarang, siapa yang nak tumbangkan Flap Tizzy? Martizzy. Yes, dia ada damage. Tapi Flap Tizzy ada purify. Tak. Janus tak cukup lagi damage. Okey, sekarang ni saya berbalik soalan tu. Saya gunakan perkataan yang sama. Saya ubah intonasi sikit balik. Okay. Siapa yang nak tumbangkan Flap Tizzy? Dia bukan siapa yang boleh. Siapa yang nak? Sebab cerita je dekat sini, nampak seakan-akan mereka punya permainan belum nampak arah tujuannya. Belum nampak apa yang mereka nak bersama-sama. Hazelnut cuba untuk tangkap. Tapi pula daripada Martizzy tak nak keluar. Walaupun ada Rampwave, walaupun ada Petrify. Malik cuba untuk bergerak ke bawah. Tetapi
Janos sendiri bergerak ke lane beliau. Tidak ingin cuba untuk memberikan bantuan kepada buff itu pun. Dan seakan-akan mereka bergerak secara berlainan sekarang ini. Ya, kayak ini keajaiban perlu dilakukan oleh pasukan Todak. Sekarang ini goal agak tinggi perbezaannya dengan 6,000. Ice Queen Wand telah pun disiapkan oleh Fomaze. Jadi dia boleh lambatkan sedikit pergerakan pelat DC ataupun daripada sesiapa saja yang berada dekat bahagian hadapan. Sebabkan dengan apa yang diambil oleh pasukan AP Brand, iaitu dive competition dengan adanya tapi lebih dahulu. Okey, ini yang berkait. Tapi lambat. Lambat. Tapi masih lagi dapat. Sekurang-kurangnya lambat asal selamat, orang kata. Tapi yalah, kali ini AP Brand dah dapatkan menari dekat bahagian atas. Tapi dekat atas tu. Ya, mereka dapatkan menari dekat bahagian atas sana. Top lane. Dan berjaya untuk memberikan ruang ini, mereka dapat tengah juga. Saya rasa. Saya rasa berita ini adalah kurang baik untuk pasukan Todak. Sebabkan mereka nak tumbangkan flap TZ. Mereka kena ada 4 orang. Betul. Jadi, yang lagi 4 orang pemain basket AP Brand boleh saja pergi ke lane sebaliknya untuk melakukan tekanan dekat bahagian split pushing. Nanti kita lihat dekat bahagian atas tu hanya tinggal inhibitor turret saja yang tinggal. Dan pasukan Todak farming mereka, kawasan farm jungle mereka disekat sekarang ni. Perbezaan daripada segi itemization juga sangat ketara. Lisley dah siapkan 2 item on the way untuk siapkan endless battle. Manakala Cloud baru siapkan 1 item iaitu Demon Hunter Sword. Dan Lisley dah siapkan BOD dan juga Berserker Fury antara item yang termahal. Dekat physical ataupun dekat attack punya item. Dekat attack punya item, okey. Tapi pada waktu ini juga berbaki 45 saat saja lagi untuk Lord muncul. Sedar tak sedar, Lord dah nak sampai. Dan sampai sekarang, kita belum lagi dapat saksikan. Satu objektif pun dimiliki oleh pasukan Todak. Turtle tak ada, menara tak berjaya. Buff juga, orang kata 50-50 juga. Belum lagi pasti untuk mereka miliki. Pengawalan map sepenuhnya, ini boleh saya katakan 80% dah dimiliki oleh pasukan AP Brand. Ruang yang mampu untuk pasukan Todak berenang taklah terlalu besar. Mereka cuba untuk dapatkan flap TZ sekali lagi. Kalau tak dapat ni, kerugian yang besar. Flap TZ bermain-main. Purify yang baik dilakukan. Tak tekan pun lagi sebenarnya. Dia elak je. Dia elak je sebenarnya. Okay, ini kena tekan. Ini dia tekan ni saya rasa. Dia tak tekan lagi. Dia tak mati lagi. Dia tak tekan lagi. Dia tak rasa apa-apa pun. Dan sekarang ini mengakibatkan Martizi akan dikorbankan. Fomaze terpaksa untuk berundur juga. Nyawa sangat-sangat rendah. Satu asal recall terkena. Tapi masih lagi ada Tenacity memberikan bantuan untuk pemain ini. Melakukan gerakan ke bahagian berbeza. Tapi Malik, kenapa dia bergerak ke sana? Percubaan terdapat kalau mungkin. Tapi hanyalah untuk recall dengan lebih selamat. Ataupun dia ingin cuba terdapatkan retribution. Kalaulah Lord dimulakan oleh pasukan. Kita harap pasukan AP Brand tak check dekat bahagian belakang tu. Sekurangnya Malik. Tak nampak. Mungkin ada sedikit peluang kepada Malik untuk cuba mendapatkan. Ogwe cari. Dia tahu kedudukan Malik dah pun diketahui sekarang ni. Super Marco melakukan tembakan demi tembakan kepada Malik. Tapi inilah apa saya katakan. Mereka satu shot lagi tu. Agak sedikit kucar kacir. Malik ditumbangkan. Flicker dikeluarkan oleh Super Marco. Terdapatkan Malik. Satu hit yang baik. Fomis percubaan ke dengan Last Insanity? Ya, kita harapkan Mark Easy juga sudah pun dijumpai. Ada Rafif, ada Last Insanity. Satu tarikan, satu hentakan juga dilakukan ke arah Flap Dizzy. Tapi Flap Dizzy masih lagi tenang. Rafif sudah pun digerbakkan. Kal Dizzy dapatkan lot dengan mudah. Tak ada masalah. Tak terasa pun damage dari pemain-pemain pasukan Todak sekarang ini. Malah Fomis yang menjadi mangsa ditumbangkan. Sebelum beliau sempat untuk mengeluarkan skill set yang diinginkan. Lepas sudah season ini meletup, dia juga hilang bersama-sama dengannya. Dia pun meletup. Tapi sayang sekali tadi, walaupun dia baru beli immortality, betapa lambatnya goal yang di dah masuk ke 10 ni. Patutnya boleh 3 item tu. Sepatutnya dah 3 item. Okey, untuk pengetahuan anda sekarang anda 5000 sahaja gol yang berjaya untuk dapatkan oleh Fomaze, manakala Flap TZ dengan 7600. Bermakna perbezaan hampir 1,000 lebih damage yang dikeluarkan. Kita lihat kat bahagian belakang Janos terlebih dahulu. Untuk berhati-hati. Kita lihat di kawasan atas, Lord sudah bermula untuk berarak untuk masuk. Martizi dengan nyawa yang dikurangkan dengan cukup-cukup banyak terpaksa untuk berundur. Tak boleh untuk terlalu ke hadapan walaupun dia adalah Arkadita yang ingin mencari mangsa dengan Petrify dan juga Rampage tersebut. Tapi AP Brand terlalu jauh. Lebih-lebih lagi nak mencapai view. Dia lepaskan saja. Atra Eco. Kena 5. Boom.
sangat-sangat memedihkan. Genosilok! Super Marco memberikan damage yang sangat-sangat besar. Last Insanity percoba untuk meletupkan pemain Fwen AP Brand. Tapi dia lama kepada damage yang akan tidak dirasakan. Super Marco dapat kebenaran mencari yang seterusnya. Cancel down juga ditimpa dengan satu peluru yang cukup-cukup besar damage-nya. Pomis terkena satu sniper. Tapi masih lagi ada Blika untuk bergerak berundur ke dalam base. Tapi kalau nak masuk dalam base, siapa nak berikan tumpuan kepada Crystal? Siapa yang lakukan pertahanan dalam banyak sebetulnya tak ada pertahanan yang boleh terlaksanakan. Super Marco berjatuh masuk lagi dengan satu tembakan. Tapi Super Marco akan ditumbangkan. Namun Crystal tetap akan berjaya untuk dimusnahkan oleh AP Brand. Tak perlukan lot yang kedua. Mereka berjaya untuk tamatkan game ini dengan keputusan yang agak pantas. AP Brand menunjukkan kenapa mereka baru-baru ini dikalungkan dengan pingat emas dan prestasi yang sangat-sangat berbahaya daripada EXP laner, daripada gold laner dan trio di bahagian tengah. Semuanya menguasai kawasan pasukan Todak. Menyebabkan pasukan Todak, saya rasa game ini seperti totally... Totally. Ini memang orang kata kalah secara total lah. Secara total. Memang kalau ni kemal